Aku terima nikah Jemaah bin Kecik dengan mas kahwin RM200 tunai. Abang fikir apa? Ada apa-apa yang cemah, boleh tolong? Kahwin juga kita hari ni ya. Sebenarnya abah ada sesuatu nak cakap kat Jemaah ni. Apa dia, bang? Cuba Jemaah tengok gambar ni. Siapa perempuan ni, bang? Macam ni. Sebenarnya Jemaah adalah isteri kedua abang. Maafkan abang sebab merahsiakan semua ni. Abang harap Jemaah dapat terima abang seadanya. Kalau macam ni lah takdirnya, bang. Jemaah redha. Tapi Jemaah pun ada sesuatu nak bagi tahu abang. Beritahu apa? Cuba abang tengok ni. Siapa lelaki ni? Jangan cakap dengan abang ni suami Jemaah. Ish, abang ni takkanlah cuma nak menduakan abang. Habis tu? Bekas suami? Abang kan suami pertama Jemaah. Baguslah macam tu. Tapi ni siapa? Ex-boyfriend ke? Ke bekas tunang? Jemaah mana pernah ada boyfriend sebelum ni, bang? Abang yang pertama. Habis tu siapa? Cuba abang tengok betul-betul. Inilah Jemaah dulu. Betul-betul sebelum abang jumpa Jemaah kat siang tu. Ha? Abang terima Jemaah seadanya, ya? Berlaku jujurlah dalam perhubungan. Takut kena tipu dengan fotografer dan videografer wedding? Kami sedia membantu anda. Dapatkan pakej combo foto dan video dari Khas Daigrafi. Tak ada tipu-tipu punya. Apa yang kami tawarkan, itulah yang anda akan dapat. Garanti puas hati dan boleh dipercayai.